Momen haru tahanan peluk anaknya yang di luar jeruji besi, penjaga lapas tak tega bukakan sel tahanan. Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang anak yang mengunjungi ayahnya di balik sel yang menjadi seorang tahanan dan ingin memeluknya viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @gondes8787 dan telah ditonton lebih dari 9 juta tayangan. Dalam video yang diunggah, terlihat sebuah momen ketika seorang anak perempuan menjenguk ayahnya yang berada di dalam tahanan. Dalam tayangan tersebut, sang anak yang berada di luar sel tahanan terlihat memegang erat tangan ayahnya yang berada di sel. Meski terpisahkan jeruji besi, sang anak terlihat gembira bisa bertemu langsung dengan ayahnya. Begitu juga dengan sikap sang ayah yang bisa menemui dan mencium putrinya tersebut. Tidak jelas percakapan di antara sang anak dan ayahnya, namun terlihat dari raut wajah sang ayah sangat merindukan anaknya. Tak tega melihat momen itu, sang sipir kemudian membuka gembok sel tahanan berukuran besar. Kemudian sipir tersebut mempersilahkan sang ayah untuk keluar. Sel tahanannya dibuka lebar, sang ayah pun terlihat sumringah, dia pun segera keluar menemui putrinya yang sudah menunggu di depan sel. Putrinya itu segera dipeluk dan digendongnya. Beberapa kali, sang ayah terlihat menciumi putrinya yang masih berusia di bawah 5 tahun itu. Tidak ada kata-kata yang diucapkan sang ayah kepada sipir penjara. Namun dari tatapan matanya terlihat jelas rasa syukur disampaikan sang ayah kepada sipir penjara. Sambil terduduk pun sang ayah masih dengan erat memeluk anaknya. Sontak saja, unggahan tersebut menuai empati dari masyarakat. Mereka mengaku kasihan dengan nasib putri kecil itu karena terpisah oleh ayahnya. Mereka pun berdamai-ramai menuliskan doa kepada sang ayah yang kini masih di penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!